Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah kembali melakukan safari Ramadan 1439 Hijriah di Masjid Raya Al-Munawarah, Tumpung Laung 2, Kecamatan Montalat, Cunhat kemarin. Dalam momen bulan suci Ramadan ini, PJS Bupati Barito Utara Sabto Nugroho mengajak seluruh masyarakat untuk saling membuka pintu maaf guna menjalin rasa persaudaraan, terlebih Barito Utara sudah memasuki masa pemilihan kepala daerah Pilkada. Sabto berpesan kepada masyarakat untuk menjaga situasi kondusif dan terwujudnya Pilkada aman, damai, dan bersih, sehingga Barito Utara mendapatkan pimpinan yang lebih maju ke depannya. Sementara masyarakat Montalat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Barito Utara atas kunjungan safari Ramadan ke wilayahnya. Mereka mengharapkan kegiatan rutin ini semakin meningkatkan ukhuwah Islamiyah masyarakat setempat. Rombongan safari Ramadan ini terdiri dari Sekretaris Daerah Jainal Abidin, Kepala Kejaksaan, Kepala SOPD, serta elemen masyarakat Montalat. Dari Marapewe, Tim Liputan mengabarkan.